wabarakatuh. Halo teman-teman, semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan praktek membuat pesawat kelelawar dari kertas buku tulis ini. Oke, langsung saja kita praktekkan. Yang pertama ini dari satu lembar kertas buku tulis. Ini kita lipat terlebih dahulu. Lipat jadi dua bagian yang sama. Kemudian ini kita buka. Kita lipat ke tengah. Kanan dan kirinya sama, kita lipat ke tengah. Kita samakan teman-teman. Kemudian setelah itu ini kita lipat lagi, lipat seperti ini. Nah, kemudian langsung saja kita lipat. Kita ambil masing-masing sudut ini, kemudian sudut sini juga, ini kita lipat. Kita rapikan ketemu garis lurusnya. Kemudian yang satunya juga seperti itu teman-teman. Ini kita lipat dengan cara yang sama. Setelah itu, posisi ini yang di atas ini kita lipat. Yang satunya juga kita lipat. Kita buka, ya. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita lipatkan. Kita lipatkan seperti ini. Kemudian nih, untuk sisi atau sudut ini kita gabungkan. Kita gabungkan jadi satu. Ini ketemu sudut dengan sini, yang satunya juga seperti itu. Nah, setelah itu kemudian ini kita lipatkan ke atas. Kita balik, kemudian kita lipatkan ke dalam. Nah, posisi ini, dari posisi ini kemudian kita lipat teman-teman. Kita lipat jadi dua bagian yang sama. Ini sudah simetris, ketemu sayapnya. Setelah itu kita lipat lagi. Ini kita jadikan sayapnya kanan dan kirinya. Kita lipatkan. Kemudian kita buka. Dan ini kita kanan dan kirinya kita kepak-kepakkan. Oke teman-teman, pesawat kelelawarnya sudah jadi dan langsung saja kita terbangkan. Oke teman-teman, mari kita terbangkan pesawat kelelawarnya. Kita siapkan di sini. Nah, kita coba terbangkan. 1, 2, 3. Masih ada satu, kita terbangkan.